Oke. Markipul, wow. Mari kita kumpul. Yes, wow. Luar biasa. Keren, mantap. Lucinta Luna disengat kinceng. Wah, apa tuh? Selamat datang di musik jingjring. Aduh. Sendal jepit dipakai Bu Susi. Apa tuh? Mata sipit mirip Roy Kusi. Gak ada ini, gak ada. Gak ada, gimmick doang. Yes. Oke. Luar biasa, aku ini tayangan kita jadi agak biru ya. Mana? Enggak ya. Oke, balikin lagi tentang 5 derajat. 5 derajat, tadi udah bawain cover lagi. Kalau tadi kita mengulas tentang genrenya memang ada rock ya. Rock, terus juga ada mungkin seperti rock and roll juga ya. Nah, jadi mereka menggabungkan seluruh genre itu. Tapi memang, ya nanti kita penasaran karyanya mereka ini loh. Penasaran banget, makanya ini juga perdana loh kayaknya dibawain loh. Wow. Luar biasa. Perdana. Oh iya ya, belum direkod soalnya ya. Belum direkod, iya. Makanya itu hati-hati dibajak nanti. Download dari YouTube. Iya. Kan kita yang bisa baca. Iya. Kita yang sebelumnya kita ngeluarin. Oke, 5 derajat. Yes. Kita mau bicara tentang 5 derajat. Pengalaman kalian nih. Kalian udah berapa lama sih 5 derajat nih? 1 tahun. Setahun kan ya? Iya, tadi awalnya 8 Desember 2017. Oh, iya, 8. Iya, hamin ini ya 14 hari ibu ya. Haples ya. 22 Desember. Selama 1 tahun kalian berkarya nih, berkecimpung di dunia permusikan. Nah, pengalaman perform yang paling menarik nih di daerah mana, Mas? Paling menarik ya? Atau di mana gitu, di event apa? Di mana ya? Unpan. Oh, ada ya waktu di Unpan. Di Unpan. Jadi ini kejadian unik nih, Mas. Oh iya. Unik ini. Jadi ini kami berlima ini. Pas kurang lebih 30 menit mau tampil nih di Unpan. Ini Mas Randy tuh hilang. Oh. Iya. Karena dia tuh dengan polosnya bilang, "Aku enggak ngerti ning ndi gone." Oh. Jadi yaudah, kita mau enggak mau ya. Oh, terus main berempat jadinya. Iya, mau enggak mau berempat. Kalian hari itu padahal udah ada di itu ya, teman. Iya. Coba GPS. Tapi nih apa namanya yang memiliki jiwa-jiwa goib tuh enggak bisa masuk sana, men. Biasanya gitu. Iya. Di kalinya kan udah dipasangin itu, penangkal, petir. Jimat kuku. Jimat jitan haji mamat. Oke, terus kita mau tanya nih, apa namanya proses mereka bermusik ya pastinya. Yoi. Ya. Selama udah 1 tahun ini ya, kalian udah pernah pergantian personil belum sih? Udah. Ini pergantian personil ke berapa berarti ya? Kedua. Awalnya saya, Robby, sama Ilham, sama lagi teman kita juga di UKM Musik Udinus ada dua orang. Tapi ya karena ya adalah problem intern, akhirnya ya digantilah dengan Randy sama Tara. Okay. Playernya juga di gitar juga gitu. Jadi ya gantinya ini Mas Randy sama Tara. Wow, iya, tapi namanya mempertahankan itu agak sulit juga itu. Iya, membuatnya memang kita gampang banget. Iya, kalau buat kan asal iya bikin dulu gitu. Iya, mempertahankan kan sulit. Iya, padahal sih aslinya sulit semua. sulit kita ya. Ngikutin di TV aja kayak gitu. Kata-kata kayak gini. Yes. Terus. Tadi apa namanya ada pesan apa tadi dari tentang Instagram? Ini tentang video klip tau. Jadi kalian udah apa namanya kanal YouTube gitu udah bikin video klip atau video lirik? Kebetulan belum sih. Cuman ya ada sih video-video perform perform kami waktu sebelumnya. Cuman ya namanya juga mahasiswa ya, Mas ya. Iya. Jadi kan ya ada hal-hal yang sekiranya perlu diselesaikan terlebih dahulu. Itu dia contohnya ya. Skripsi? Enggak, belum. Enggak, belum. Belum. Kalian semester berapa? 3 langsung skripsi enggak apa-apa. Ada akselerasi ya. Kalau anak musisi itu bisa dapat. Luar biasa. Iya. Musisi berprestasi. Iya. Okay. Waduh, berarti ada di channel YouTube kalian apa namanya? Ada di 5 derajat band. 5 derajat band? Iya. Kalau di sosial media lainnya? Ada di Instagram, 5derajat.band. Wih, 5derajat.band. Harus di follow ya, Mas? Iya, harus. Wah, kalian harusnya waro-waro di Udinus. Iya. Satu kampus kan banyak banget tuh. Langsung jadi selebgram. Oke, ya. Terus apa lagi? Tentang loh, aku moderator. Oh, bener juga ya. Iya. Dulu moderator kayak mirip siapa tuh? Mirip siapa sekarang? Lagi musim. Oke, 5 derajat ini ya. Kalau kita dengar namanya aja pasti udah apa namanya tentang dingin-dingin ya. Iya. Luar biasa ini. Cuman apa namanya?
namanya kan terdiri dari 5 derajat, 5 beda-beda aliran. 5 orang ya ini, 5 aliran. Tapi mereka memang ini, mereka di jalur indie gitu ya. Wow, jelas. Seberapa greget kalian ada di jalur indie menurut kalian? Seberapa greget? Iya, berapa greget? Ya, belum greget-greget banget. Insya Allah greget lah tahun depan. Greget ya. Karena kan semua proses yang namanya indie itu kan semua sendiri gitu ya. Sendiri dapat kayak recording ya. Apalagi kalau kayak kita-kita gini ya. Duit aja ya. Dulu kan kita kayak sendiri ya dulu ya. Susah tau. Kita benar-benar berproses bener ya. Karena indie itu adalah satu proses band gitu loh. Itu dia. Kalau band gak ada yang langsung, kayaknya label gak ada yang langsung ya. Gak bisa juga. Iya, ya kecuali orang-orang ini kecuali sih. Kecuali anaknya artis. Iya, gitu. Kaum-kaum ini. Beda. Iya. Beda ya, kan darah biru. Kita kan darah apa ini? Coklat. Oke. <Okay. coughs> Terus yang paling berpengaruh nih di dalam musik kalian itu satu-satu siapa aja? Maksudnya? Yang paling berpengaruh di dalam musik kalian. Personilnya apa? Istilahnya kamu di dalam musik yang kamu buat itu, kalau kamu kira-kira siapa orang yang paling berpengaruh di dalam musik kamu? Kalau saya sih lebih suka ke musik-musik yang kayak Dewa. Apa? Dewa. Dewa. Ini suara kayaknya kok ada di volume kecilin gitu. Enggak, tadi ada pakai efek. Oh iya. Biasanya kan efek chipmunk. Dewa ya. Tapi juga teman-teman juga ada lebih suka ke The Skid. Juga suka ke Foo Fighter ya. Oh, Foo Fighter. Sebenarnya beda genre ya. Ya makanya namanya 5 derajat tuh karena kita tuh beda-beda genre juga dan menyatukan genre itu. Saya basicnya dari jazz. Ini lebih ke apa ya, Mas? Berapa paritas? Lebih ke punk gitu. Ini blues. Wow. Ini lebih ke pop, ini reggae. Wow. Jadi jadi memang kita mix ya? Ya, mencari nyawa baru dalam perbedaan itu gitu. Wow. Luar biasa. Jadi memang kece banget. Tapi memang kalau misalnya satu genre misalnya punk gitu kayak kita kan lu memang punk terus. Weh, pange endang misalnya aku SID lah ya, akhirnya kan orang no apa segi liolio ya, nada ini okui fokus CFG CFG FCG FCG jeng buka dulu topengmu ding. Oke. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng lagi pastinya, dan kita pengen tahu juga harapan mereka apa nanti kedepannya. Betul sekali. Dan apa namanya? Rencana launching-nya iya, kapan? Iya, rencana launching-nya kapan juga, kira-kira bakal ada tangan-tangan dingin dari orang-orang Semarang enggak sih yang berpengaruh gitu enggak? Ya enggak. Jadi jangan kemana-mana, tetap beri musik. Jeng-jreng.